Mas, mantap. Mantap nih pokoknya ya. Oke. Sambelnya dong. Terus mantap kan? Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama YouTube Farta Channel. Review matiran bikin ketagihan. Kali ini siang-siang, hawanya panas banget ya. Aku berada di Jalan Raya Babat Lamongan, Desa Kebalan Dono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Di sini aku mau cobain ya, asem-asem kutuk, asem-asem mangut yang katanya enak dan murah meriah. Itu nggak pakai lama ya, langsung kita review. Halo, assalamualaikum. Salam. Ini dengan Mas siapa namanya nih? Mas Rizky. Mas Rizky, ini yang punya warung pojok kampung Hadi Jamu nih. Iya. Berapa lama jualan Mas? Ini udah sejak 2008. 2008 ya? Iya. Oh, udah lumayan lama ini. Lama. Terus di sini bukannya mulai jam berapa sampai jam berapa ini Mas? Non stop Mas. Non stop. Iya. Wow, istimewa ini. Terus tanpa libur? Liburnya ya kalau hari raya. Oh, gitu tahun ya. Tahun baru. Oh, berarti tanpa libur sedikit pun ya kalau enggak ada hari raya gitu ya. Iya. Oke. Terus di sini ada berapa menu Mas? Banyak Mas. Di sini hampir 20 lebih Mas. 20 lebih. Nah. Yang paling favorit apa Mas? Paling favorit lodeh kutuk sama pandanan mangut. Pandanan mangut. Wah, keren banget ini. Dari segi harga mulai berapa Mas? Harga mulai 13.000 sampai yang paling mahal 23.000. Oh, harga mulai itu plus minum loh Mas. Plus minum juga ya. Minum. Sampai 23.000 paling mahal plus minum. Masih terjangkau. Terus di sini kebanyakan supir-supir dia, supir trek, supir ekspedisi gitu ya. Ya, kebanyakan supir bus gitu ya. Oh, berarti kayak rest area gini Pak ya. Iya. Oke Mas, habis ini aku mau pesen menu yang paling favorit di sini. Biar aku coba di sini Mas ya. Iya. Makasih Mas, assalamualaikum. Ikan apa ini? Ikan gabus patin. Ikan gabus, ikan patin buat apa ini? Buat asap-asap toh? Buat lodeh ini ya. Iya. Oh, ini digoreng dulu ya, digoreng. Digoreng, dipanggang, digoreng. Goreng, dipanggang, diasapin, bebas ya. Jagungnya ini ya? Iya. Di nasi putih dicampur dengan jagung gitu? Iya. Wah, bener-bener dari luwe ini. Waduh. Banyak kan orang pilih nasi putih apa nasi jagung, Mbak? Selera. Selera ya? Iya. Tapi masaknya banyak mana? Nasi jagung apa nasi putih? Hanya nasi putih. Nasi putih ya? Berarti iya. Ini buat tambahan-tambahan gitu ya? Iya. Gimbal jagung. Okay. Oh, enak ini ya. Krenyes-krenyes ini. Iya, krenyes. Goreng kopi. Mantap. Oh. Nah, juga goreng kopi di sini. Mau itu? Mau. Mau di. Mau gimbal jagung. Mau dong. Pelas namanya, Pelas. Pelas namanya. Iya, namanya Pelas Jagung. Pelas Jagung gitu ya. Iya, Jagung. Kalau ini sayur asem Mas. Oh, sayur asem ini. Sayur asem. Terus ini
sayur bening. Sayur bening atau sayur bayam itu ya? Sayur bayam. Bayam. Yang sop ini sayur sop. Sayur sop. Yang ini lodeh terong. Lodeh terong. Yeah. Wah, aku suka ini. Ini sama ini. Ini lodeh tewel, Mas. Lodeh tewel. Kalau di Jogja gudeg, Mas. Oh, gudeg ya? Iya, kalau di Jogja gudeg ini. Nah, ini sayur asem bandeng. Oh, ini asem bandeng. Nah. Oke, banyak juga ya. Yang ini kare ayam. Oh, kare. Warnanya hampirnya warnanya ya. Ini. Nah, ini asem koto. Asem koto. Nah. Wah, suka juga kayak gitu nih. Mantap. Kalau ini, Mas, banyak, Mas. Ini sayur kacang. Sayur kacang. Nah. Oke, ini atasnya nih. Yang ini mangut, Mas, ini yang spesial di sini. Oh, ini spesial. Wow. Berapa kalau ini porsi? Ini 23. 23 sama minum. Sama minum. Oke, yang ini, Mas. Ini spesial juga kutuk, Mas. Oh, berarti ini dua-duanya spesial ini ya. Lodeh kutuk. Lodeh kutuk. Oke, berapa harganya sama? Sama. Oke, mantap ini. Cobain habis ini. Yang ini, Mas. Ini lodeh patin, Mas. Lodeh patin. Oh, ikan patin itu ya. Ikan patin. Oke, yang ini, Mas. Ini sayur, ikan mas, ikan mujair. Oh, sini juga ada ya, ikan mas, ikan mujair ya? Ya. Lengkap juga, ini telur. Kare telur? Ini telur Bali. Oh, telur Bali. Dan ini aneka ikan-ikan ya, teman-teman. Ada telur asin, sambal, tahu. Ini apa ini? Keripik? Itu gimbal tempe. Gimbal tempe. Ini ada juga. Wow, ada pindang. Banyak matang, belum matang. Oh, ini masih belum matang ya, foto-fotonya ya. Jam berapa sih matangnya, Mas? Biasanya jam 1:30, 2. Oh, jam 1:30, 2 itu lengkap ya? Lengkap, di sini kan semuanya ada. Oke, siap. Nah, ini ikannya, teman-teman. Jadi ini etalasenya full ya? Full. Ini belum matang semua, teman-teman. Jadi matangnya jam 1:30, 2 ya, Mas ya? Oke, nggak apa-apa. Kita makan yang ada di sini aja dulu. Oke, teman-teman ya. Aku mau cobain. Ini langsung aku ambil piring, sendok. Dan di sini kita ambil sendiri ya. Oke, nasinya ini, wow, panas kebul-kebul. Nah, kakak kelur, ini air. Kalian yang suka makan banyak bisa ambil banyak di sini, bebas. Ini nasi jagungnya, lihat, sini dong. Oke, syarat, wah, kakak ya, lemon kakak kok. Langsung kita ke lautnya. Kemana nih? Oh ini. Yang tengah aja, Mas. Ini tengah ini. Ya. Wah, gede. Lu. Oke. Terus foto. Campur enggak apa ya? Apa? Oke. Yang foto. Wah, ini sira ini ya? Bala ya. Aku mau tengah aja. Kalau sira enggak bisa makan aku. Oke, lulur. Mantap kan? Hahaha. Oke, jagung. Dua dong, enak ini, kriuk-kriuk, baru matang. Terus, mau apa lagi ya? Itu ada telur, ter, ayam. Ayam aja. Apapun, pasti ada ayam yang aku ini. Ini ayam ini. Oke. Terus, tambah apa lagi ya? Oh, ini, sadar ya? Boleh. Oh, gede lur. Wow, oke. Sambelnya dong. Oh, terus mantap kan? Oke, kita ke Mas Nen. Mas, kayak gini berapa, Mas, totalnya? Ini kalau dihitung nasi satu, segini ya. Berapa, Mas? 50 ini, teman-teman. 50.000 ya, lauknya mantap ini ya. Karena ini pakai ikan mangut sama ikan kutu. Yuk kita makan yuk. A few moments later. Ini teman-teman ya, pesananku. Wow. Ini yang nasi jagung sama cacar jagung, ada telur, ada ayam, nasi putih. Kalau ini yang paling spesial, teman-teman. Ini namanya mangut atau lodeh mangut. Nah, ini lodeh kutu. Wah, ini harganya 23.000 plus nasi plus minum. Karena aku porsinya banyak, semuanya jadinya 50.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang pertama aku mau coba kuahnya dulu, friend. Lodeh kutuk, lodeh mangut. Monggo.
asin, gurih, tapi paling dominan pedes banget, banget pedesnya ini. Ya bener, pedes banget, tapi seger gitu, enak. Santan kelapanya juga pas banget, enak, gurih. Dan kayak rempah-rempah lainnya juga saling klop gitu loh, enak banget kuahnya nih, kumpah. Wow, wah enak, kumpah enak banget. Langsung juga ikannya. Lo 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 lo. Kita coba aja. Wow. Enak banget. Jangan lupa kerupuk. Ini enak, beneran. Yang tenggiri, mangut, ini enak banget. Lihat, lihat, lihat. Ini ada suje nih, atau ada sundu eh. Katanya ini biasanya ya sapi ya. Ya sapi gitu teman-teman. Makan lagi, Pak. Oh. Ini bener banget ya. Pertama aku coba tadi kuahnya tanpa nasi tuh pedes banget. Tapi kalau pas aku padu dengan nasi putih dan nasi jagung, balance, mantep banget, banget, banget. Karena aku mau gadu ayam ya. Karena jujur ya, aku suka banget sama ayam. Tiap hari istriku atau mama negara aku suruh beli ayam. Gak tahu, pokoknya suka banget sama ayam ya, beneran. Gadu. Wow, ini baru jos ini. Ini benar-benar pakai ayam Jawa atau ayam kampung. Karena apa? Teksturnya ya, dari kulitnya ada tuh kenyol-kenyol banget, nggak gampang putus. Kalau ayam potong kan, potong ya, gelembir. Ini nggak, benar-benar mantap ayam. Aku suka ini. Emang ya, lebih alot, tapi lebih enak. Kalian yang suka ayam pasti tahu perbedaan antara ayam potong dan ayam kampung atau ayam Jawa ini. Ya, ayam Jawa, ayam Jawa. Oke teman-teman ya, aku udah cobain lode koto dan lode mangut ini benar-benar mantep, 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 nyam-nyampol. Karena gini teman-teman, ini bukanya 24 jam, gila ya, 24 jam non-stop. Dan menunya itu selalu hadir baru-baru terus, jadi benar-benar di sini wajib kalian kunjungi. Dan harganya juga terjangkau banget. Kalian bisa pilih nasi putih atau nasi jagung sak belengeri. Pokoknya dipangan, ojo sampai gak dipangan. Hari itu so jari wonge. Dan di sini lokasinya pas banget di sebelahnya POM AKR Kepalan Dono, Babat Lamongan. Untuk lebih lengkapnya ntar aku kasih kode di link deskripsi video teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Aku buru-buru kuliner bersama Mama Negara sebagai kameramen udah geringgingin tangan kayak mau mangan. Sabar. Aku tutup dulu, jangan lupa untuk subscribe, like dan komentar. Jika ada referensi lainnya yang murah meriah, kalian bisa komentar di bawah.
atau di Kinect Video, TikTok, Facebook, dan Instagram. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Salam mantap, nyam nyampol. Dadah.